Selamat datang kembali di Celoma Vikiju Adventure. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi di petualangan tercinta kita di Minecraft Super Battle Dungeon Crystal episode ke-57 atau 58 gitu loh ya kan. Yeay. Astaga. Kemarin tuh aku udah upload video guys, buat kalian yang tidak nonton silakan tonton aja. Di situ adalah momen terindahku mengalahkan si Shiki yang gua mati dan kekuatan mode apa Baryon Jubi kita hilang. Dan juga looting kita hilang, senjata yang OP kita juga hilang. Ya, tapi semangat kita juga bakal tetap ada sih. Bismillah aja sih guys. Para kalian lihat guys ya, kosong inventory-ku kosong. Aduh bah, di sini kekuatan kita tersisa apa ya? Aduh bah, pusing pala gua. Ini berguna, kita ambil saja ya. Nanti kita bakal beli senjatanya punyanya Hidan di Tenten dan juga beli di Orochimaru yang lootingnya, karena kita butuh lootingnya guys ya. Dan juga ini kita punya Baryon Kurama sisa 3. Ya, sisa 3 buat ngelawan Isik yang ada di sono. Kita bisa nggak guys kira-kira melawannya guys? Yang mana nih Baryonnya? Yang ini atau yang ini guys? Gua lupa, kayaknya sih yang ini sih guys ya. Sisa 2 guys. Ya ampun. Dan senjatanya hilang nih. Sudah kuduga sebelumnya senjatanya sudah tiada. Dan aku belum mendapatkan mode jubinya tuh yang ini loh men ya. Nah yang ini tuh belum guys, masih kurang banyak ya. Mode jubi kita udah tinggal 3 lagi ya kan. Ya antara ini khusus buat episode terakhir aja guys ya. Kita bakal mendapatkan mode jubi yang terkuat katanya sih ya guys ya. Katanya sih terkuat tinggal ini aja yang belum kita dapatkan sih. Yang lainnya kayaknya udah. Dan ya kita harus mendapatkan ini ulang dong. Tapi bisa kok tinggal di ini doang kan. Mode jubi kan kita punya satu guys. Gua simpan di sini kok kalau nggak salah ini kak. Bukan ini iringan. Nah ini dia, tinggal kita tambahkan yang namanya cakra merahnya. Yes, akhirnya guys. Itu bukan cakra merah yang dia, ini nih cakra natural yang digabungkan menjadi cakra merah. Ya kan, alhamdulillah guys ya, akhirnya bisa dong. Langsung saja kita jabret. Bentar ini apa nih, Madara kau? What? Guys, kita sudah melawan Madara versi Jubi belum guys? Kok gua lupa ya? Ada bodoh lah ya. Jigen kita udah lawan, kemudian Isiki baru kita lawan guys. Jabretin aja guys. Ya ampun. Untung nge-craftnya tuh gampang banget guys. Lul. Ya ampun, kukira berubah ternyata malah dipasang. Sana. Ini alhamdulillah guys ya, masih tersisa nih kekuatan kita. Sabar. Kita bakal ke sono itu menggunakan kekuatan yang ya yang simpel aja, karena gue yakin pasti bakal mati guys. Pakai ini aja kali ya. Nah, ini nanti bisa di ini kok. Bisa dicari lagi untuk mode si jubinya. Gue bakal simpan saja di sini aja guys ya. Oke. Ah, gila nggak sih bos? Ini karena sudah malam, kita bakal tidur dulu saja. Pokoknya guys, di video kali ini aku bakal balas dendam ke Jigen tuh bentar aja, kira-kira 10 menitan. 12 menitan guys ya, karena kemarin itu sungguh sangat menjadikan sekali bos. Kita membutuhkan senjata yang kopiin si cakra merah kita dong. Letakin di sini dong. Ntar gua mati berapa ya? Ini tinggal 2 doang. Kita masih kurang 2-4 kali ya untuk mendapatkan si mode terakhir si Jubi guys ya. Ini dia bos, format terakhirnya guys ya. Untuk sekarang aku mau beli sesuatu di Orochimaru. Lootingnya kita bakal beli, tapi kita kan kekurangan yang namanya duit nih. Jadi kita harus cari duit dulu bor. Ini semoga nggak ngebug lagi ya di Orochimaru. Nah oke, looting 3 bos. Langsung saja kita bakal mencari duit-duit menggunakan siapa ya. Kalau nyari duit sih aman guys, jadi kita harus menggunakan mode Baryonnya guys biar keren coy. Oke, kita pakai saja. Oke, let's go saja. Langsung gue bakal coba kesini dan bakal mencari duit dulu untuk membeli si lootingnya Orochimaru seharga sekitar 30 duit guys. Nah ini ada tenten sekali nih, kita bakal coba beli senjata ter-OP kita harganya 64 duit. Duit apa tuh? Duit biasa atau duit double guys? Astagfirullahaladzim. Oh senjatanya guys, udah kaget duluan gue. Kukira ada Jigen muncul di sini. Gue kemarin lupa lawan Jigen tuh di mana. Pokoknya gue udah spawn di sekitar ya sono lah ya.
Terus tendennya tadi mana dah? Ya abun meninggal apa? Astaga, udah meninggal gitu aja guys. Ya udah guys ya, gue bakal coba langsung saja untuk mencari. Aduh, duit bos, oh gila sekali geplak dong. Dapat ya duit dikit doang pula. Oke, 38 kayaknya sih cukup untuk membeli lootingnya teman-teman. Satu lagi dah, nggak apa-apa. Sini kamu, ku geplak sini kau. Oke guys, kita sudah sampai di rumah dan langsung aja ke Orochimaru. Sini kamu pengen beli sesuatu di sini bos. Sat, oke, udah cukup kan? Langsung saja guys, kita mendapatkan lootingnya dan tinggal gue bakal ya membeli senjata looting dan juga senjata tripla kita, senjata yang terkuat itu sebanyak ya, pokoknya banyak banget guys, karena gue yakin pas melawan Isiki lanjutan dari kemarin tuh bakal mati berulang kali teman-teman ya. Mungkin kita bakal melawan Naruto 1 atau 2 biji guys ya, biar kita tuh bisa mempunyai kekuatan ya. Pas mati kita ambil dari rumah langsung lagi, mati ambil lagi gitu guys. Strategi kita gitu ya. Tapi sebelum melaksanakan strateginya, kita bakal mengumpulkan senjata dulu saja guys. Gua butuh duitnya. Oke, langsung gini dong. Pakai looting langsung seketika kaya guys ya. Wow. Tentenya mana tadi guys? Oh, nih. Di sini gua berpindah tempat dari sono habis itu ke sini biar ada tentenya, teman-teman ya. Langsung gua bakal beli senjata terkuat. Ah, ini dia. Sah, langsung kita beli menggunakan yang namanya duit biasa. Oh, enggak cukup aku duitnya. Waduh. Duitnya kurang guys, ternyata menggunakan duit double dan ini sudah malam lagi, bentar lagi. Bismillah, semoga bisa. Oke dah, bisa guys. Ya ampun, ya ampun. Senjata kita sudah balik lagi guys ya. Nah, oke langsung gua bakal beli. Nah, oke dibeli satu. Oh, bisa beli dua guys. Langsung beli dua dan juga beli ini dong. Beli-beli yang namanya nah ini Horizon Generation 50 dong. Cukup nggak sih guys ya? Nggak cukup, jadi kita harus crafting di sini. Apakah ada crafting table? Tolong, gue butuh crafting table. Oh, ini nih. Oke guys, gue bakal langsung saja beli Horizon ini, sekali beli langsung 32 ya. Jadi oke guys ya, senjatanya baru 2 guys, masih kurang banyak. Jadi kita harus apa sih? Harus mencari duit banyak dulu guys. Tapi sebelumnya gue bakal bikin kasur dulu guys, karena sudah malam. Apa sih lu? Ambil saja kau yang ada di sini, pakai tangan bisa bos. Oh ya, pakai ini juga bisa kok. Senjata ini juga OP banget buat ngancurin semacam kayu. Gila nggak sih bos, ini mah buat mainin kenceng banget guys. Terlalu cerah hidup ini dengan kebakaran ini. Aku bakar kau, aku geplak kau. Oh guys, kita semoga sudah banyak dapat duit dan juga senjata. Langsung gua bakal beli-beli lagi. Beli-beli-beli. Wos, beli-beli-beli. Kayak iklan apa tuh, cie kan? Oke, udah dapet. Banyak banget udah guys ya. Oh, persediaan senjata kita sudah banyak banget guys ya. Horizon juga sudah banyak, tinggal gue bakal mengalahkan si Naruto Monde Baron lagi teman-teman ya. Soalnya gue penasaran guys, kalau misal kita berhasil mengalahkan Isiki, dapat apa kira-kira gitu men ya? Biar lebih aman, kita bakal melawannya tuh di sini aja guys ya. Biar nggak bisa kabur-kabur kau ya. Langsung kita bakal spawn di sini. Oke guys ya, bulisannya. Aduh, semoga nggak ada hujan meteor nih. Tiba-tiba hujan meteor kan berabe gue guys ya. Tapi gue penasaran guys ya, kalau kita diserang gimana damage-nya kira-kira ya. Dikit aja. Sah. Dikit aja. Sini serang aku. Loh, dia gak mau menyerang guys. Ya sudah kalau begitu, sini ku serang kau. Kalau kamu tidak mau menyerang mah. Nah, rezeki enak, rezeki gua guys. Rezeki enak, soalnya gitu lah kan, kita looting saja dan jabretin. Oke, kita dapat yang namanya ini lagi. Nah, ini dia yang kita butuhkan guys. Yuk. Lo guys, nggak salah nih guys ya, kita dapat Baryon Kurama. Ini mode Baryon juga, tapi juga kita dapat mode Baryon Kurama yang what? Yang versi biasa? What? Astaga guys, ya nggak sia-sia sih aku mengalahkan si Naruto mode gituan. Kekuatan ini sudah cukup untuk melawan Jigen ya. Gue bakal langsung saja mengambil semuanya. Oh, ada dua lagi kok, jadi totalnya 6 ya gue punya. Langsung aja kita hancurin aja deh. Oke, ini checkpointnya juga gue bakal ambil dan kita bakal menuju ke medan perang yang sesungguhnya guys ya. Apakah kita bakal mendapatkan kekuatan Kojigen si Isiki abis kita mengalahkannya guys? Mana tuh, kemarin aku melawannya tuh di sini kali ya.
Kalau nggak salah sih di sini sih. Lihat tuh guys ya, hancur lebur gitu beserta gunungnya guys ya. Dadah. Gue bakal coba bikin basement di sini kecil-kecilan saja. Tempat tidur gue bakal coba checkpoint di sini sambil tidur sekalian guys. Waduh, you can only sleep at night. Gak bakal nunggu malam guys. Dan juga ya merapikan barang. Dan kita hanya perlu yang namanya mode Baryon satu saja guys ya. Karena untuk melawan Isigi kita hanya perlu menggunakan mode Baryon yang untuk mata ini kita bakal copot aja guys, karena tidak terlalu berguna teman-teman. Astaga guys, Hiraisen kita ketinggalan pula. Sabar, kita bakal mengambil Hiraisen gua dulu ya. Oh ini dia guys, ini juga senjata kita ketinggalan teman-teman ya. Dasar lalai gua nih ya. Oke, kita kembali lagi di sini dan gue bakal rapi-rapikan senjataku. Ini banyak banget nih isikinya. Kita bakal buang aja nggak apa-apa kali karena banyak banget isikinya bos. Ya guys ya, gue sudah siap untuk memberantas semuanya guys. Ya ampun, ya ampun. Langsung aja kita berubah menjadi mode Baryon yang tak terkalahkan teman-teman ya. Cuman kalah sama yang namanya isiki saja guys ya. Langsung gue bakal coba ke bawah untuk menuju ke kematian guys. Checkpoint kan udah ya. Mana Isigi guys ya? Sabar, Hiraisennya lupa gue simpen. Oke guys ya, mari kita turun dan melawan si Isigi lagi. Mana kamu Isigi ya? Mana guys? Isikinya mana temen? Udah gak ada kayaknya sih. Kayaknya udah gak ada sih guys. Well guys, karena Isikinya tadi gak ada, jadi kita bakal melawan Isigi baru tuh di sini aja guys ya. Gak usah banyak cincong lagi. Kita bakal balas dendam kematian kita kemarin guys. Langsung kita jabretin aja. Kita keluarkan seluruh kekuatan kita guys. Langsung let's go, jabretin aja sini. Oke, gak apa-apa sini. Jatuhkan aku gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Gue kuat banget nih bos. Gila guys, meteornya lihat. Meteornya guys, langsung saja kita geplakin terus guys ya. Pantang mundur guys ya. Gue mati, gak apa-apa. Gue mati guys ya, sini kau. Lihat, itu kan gua bilang juga apa? Set! Oke. Menghindar dulu. Oke, sabar. Oh, lihat guys ya. Sungguh sangat sakit sekali. Jadi kita perlu yang namanya ini. Tadi itu apa guys? Lupa gua. Ini guys. Apa namanya? Kayak semacam. Nah, ini kita butuhkan teman-teman. Kita langsung pakai semuanya aja guys ya. Oke, buat jaga-jaga aja. Langsung kita pakai satu. Ini karena berguna banget itu guys. Untuk defense ya. Untung ini masih bisa meregen kekuatan kita guys. Mana tadi Isiki? Isiki, mana kamu Isiki? Wah, itu dia guys. Langsung saja bos kita serang. Oke, sini yuk. Set. Kita pokoknya jangan sampai lengah kalau misal armor kita rusak guys ya. Langsung geplak terus bos. Maju. Oke, langsung kita pakai. Langsung dipakai guys ya. Sini kau. Langsung setengah darah dia berkurang teman-teman ya. Sini kau. Belum. Kita masih bisa jarang dan kabur dulu. Oke. Gila guys ya, medan perang di daerah pegunungan memang sangat menguntungkan sekali teman-teman ya. Let's go enggak sih guys ya, ampun. Hanya 3 menit saja kita bisa memukul mundur si Isiki sampai setengah darah loh. Setengah darah loh. Ini kita butuhkan si Sakujo yang di belakang guys. Cuman sisa ini ya berarti ya. Sisa 3 doang teman-teman ya. Apakah kita bisa menangkan pertandingan guys? Apakah bisa guys ya? Kira-kira apa yang bakal kita dapatkan nanti teman-teman ya. Oke, sabar, kita regen dulu saja. Gua belum punya jutsu medis ya, karena gua tadi lupa mau beli jutsu medis guys. Aduh, bayinya juga gak bisa dicopot lagi. Sabar guys, kita bakal menunggu saja sampai penuh kembali. Karena masih 5 menit guys, mode baron kita masih tersisa waktu 5 menit, jadi santai aja. Oke, sudah hampir full darah kita, langsung guys kita battlekan lagi gitu loh ya kan. Oke, sini kamu SG. Tidak bisa, medan air adalah medan yang paling menguntungkan buatku. Dia rusak lagi, kita pakai lagi guys ya. Mana tuh? Rusak lagi guys ya. Kita pakai lagi, mana tuh? Mana sih kamu? Astaga, nggak kelihatan. Woi, udah mau mati kita. Nggak apa-apa, langsung kita geplakin terus guys ya. Mati nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa mati. Langsung kita bakal respon. Oke guys ya, kita ada di mana woi. Astagfirullah. Guys, ini astaga guys. Checkpoint gua mana tadi ya ampun.
Jangan bilang rusak checkpoint gua tadi. Ini di mana dah gua? Oh guys, kita sudah kembali lagi di sini. Astaga, astaga. Pusing pala gua berber. Tiba-tiba menuju ke mana? Dunia lain. Parah. Ntar guys, aku mau meminjam kekuatan dari siapa ini aja kali ya. Mode Jubi ya. Baru bas aja. Oh, mode Jinchuriki ini gua lupa sama mode keginian guys ya. Astaga, gua malah ngespon di mana tadi, kagak ngerti, dan kita harus jalan kaki lagi. Sorobet bisa terbang kok. Yes, akhirnya bisa terbang guys. Semoga si Isikinya enggak ngedispon, teman-teman. Guys, terbangnya lemot banget dah. Tadi tuh kalau enggak salah tuh Isiki udah sekarat ya kalau enggak salah guys ya. Tinggal kita mati beberapa kali lagi ya. Kita bisa menang guys. Oh, astaga guys, ternyata kasurnya tadi ngebug woi. Asli gua enggak bohong coy, di sini ada kayak semacam kasur tapi ngebug gitu. Kok bisa gara-gara ini apa, karpet terbang kah? Kok bisa guys ya? Ya sudahlah guys ya, kita bakal berubah menjadi mode badan lagi ya. Di sini langsung kita jabritin aja Breto Mira Uno. Kita bakal simpan mode ininya. Gua udah nggak punya armor yang bagian belakang, temen. Bodoh amat. Oke, itu dia guys ya. Tuh kan sekarat dia, kok sekarat kok. Bisa nggak guys kira-kira kita menang guys ya? Bismillahin aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita. Oke, sini kamu. Oke, bismillah. Sini, jangan geblakin dua. Oke, mati kon. Astaga, ngamuk dia guys. Kita nggak bisa nyerang. Oke, sabar aja, kita bakal serang terus. Mati nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak mau mati. Males gue mati. Males banget gue mati. Kabur. Untung kita masih bisa selamat guys. Oke, tidak terlihat guys ya. Bodo amat, langsung kita bakal terjunin aja. Dan oh my god, apa ini bor? Astaga, mana woi Siki woi? Oh di bawah, oke langsung saja, let's go sini kamu. Oke, sekarat, please, gak kelihatan guys. Sabar, kita bakal melatih Siki terus. Kalau misal kita sekarat, kita tinggal berubah menjadi mode barin lagi. Waduh, ini ada lahar pula ya kan. Tolong. Kenapa malah kebakar? Ya ampun. Mana Isikinya woi? Dimana Isikinya, astaga. Tidak terlihat bos. Oke disitu, astaga kok, jangan kebakar dong, tolong jangan kebakar, please dong. Jangan kesana dong, kau ngapain sih main ke sana? Ya ampun guys, kabur dulu. Oke, astaga, gak bisa kabur, astaga itu. Sekarat lo guys Isik, tapi kok malah disono, ya ampun. Gimana gue cara ngebebasin Isiki dah? Oke guys, pasukan berani mati gue. Oke, nggak apa-apa, digeplak lagi sini ya. Hah? Gue bakal melawan, lihat sini guys. Oke, sabar, mana tuh tadi Isikinya? Apa sih kau? Itu dia guys ya. Oh my god, kita malah dibakar. Nggak apa-apa, sini. Oke, kita bakal berubah kapan guys? Kita berubah sekarang aja kali ya. Sekarang guys. Oke, sudah berubah lagi gue guys ya. Jangan mati di sana, please, jangan mati di sana, please. Astaga, jangan di lahar dong, please, jangan di lahar. Oke, wah, bisa guys ya, kita mengalahkan Isiki, ya ampun guys. Astaga, lupa, gua nggak pakai looting, tapi yang penting kita bisa memenangkan. Lihat guys, bajunya Isiki. Dada musiknya terlalu mengganggu guys ya. Untung gak kebakar. Oke, sabar. Kita bakal berkemas-kemas dulu saja. Yeay, musuh terkuatnya sudah kita bantai guys ya. Sudah kita mustahkan teman-teman ya. Oke guys, abis kita pulang, kita bakal mencoba kekuatan Isiki guys. Apakah kuat dan apakah bisa di-upgrade? Gua penasaran guys ya. Kekuatan yang udah kita dapatkan mata Isiki, apakah bisa di-upgrade nih guys? Nih, yang ini Sukuani Hoka namanya teman-teman ya. Mata Isiki woi. Oke, sabar, kita bakal ke sini dulu saja. Oh my god. Sebelum kita coba, kita bakal melihat apakah bisa di-upgrade teman-teman. Oh, ini bisa mendapatkan kekuatan ini juga guys. Kalian aja guys ya, kita bakal mendapatkan semua kekuatan guys.
Enggak semua sih, dua saja guys. Ini kita dapatkan gampang banget, tinggal kurang emodio sama yang isi gitu. Kita bisa upgrade jadi apa ya? Guys, jadi karma jigen woy. Ya ampun guys, ya ini langsung bisa di-upgrade menjadi mode Karmanjigen dong. Yoi enggak guys, haha. Tapi sebelumnya gue bakal riset kekuatan dulu saja kali ya. Oke guys, kita coba-coba dulu saja gak sih. Pertama kita bakal cobanya bajunya Isiki. Wow, keren gak sih guys. Ini dia gue menjadi Otsutsuki. Dan kita bakal memakai yang namanya matanya Isiki. Kita bakal pakai di sini atau di mana guys? Langsung saja guys, jebret. Oh my god guys ya. Lihat ada regennya 2 item. Dan ini kita mendapatkan apa nih? Apa nih guys ya? Nah guys ya, kita bakal cobanya besok saja. Di sini gue bakal langsung mengupdate kekuatan dari Isikinya menggunakan jadi mode karmanya Jigen guys ya. Apakah lebih kuat ataukah tidak guys? Kalau tidak mah gue merugi ya. Tadi ada regennya guys, gue butuh regen sih. Langsung aja kita bakal berubah. Dan oh my, astaga guys, apa ini, way attack-nya cuma 8. Ampun dah, buset, rugi gua, rugi. Nah yang ini aja yang tadi guys. Ya ampun. Ya ampun, gimana guys, menurut kalian apakah kuat guys ya? Pokoknya intinya kita berhasil menyelesaikan misi hari ini guys ya, mengalahkan isi guys ya. Jadi buat kalian yang menantikan video selanjutnya, episode terakhir, silahkan subscribe aja. Nantikan episode terakhirnya. So, thank you for watching and see you again in the next video. Bye-bye. Ciao. I'm gonna go.